Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat terpaksa diliburkan akibat terendam banjir. Siswa SMP Negeri 2 Mamuju terpaksa diliburkan selama 2 hari, mulai dari tanggal 1 Maret hingga 2 Maret 2019. Akibat sejumlah ruangan terendam banjir, Kamis malam 28 Februari 2019. Tak terkecuali, ruang laboratorium komputer juga ikut terendam. Atas kejadian ini, pihak sekolah mengaku pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer akan terganggu. Banjir Pak di SMP Negeri 2 seperti apa kondisinya Pak? Alhamdulillah kita sudah melakukan pembenahan-pembenahan dan semua dikerahkan hari Jumat ini untuk membersihkan. Seluruh kelas sudah dibersihkan, sekarang sudah mencapai 90%. Sudah mulai bersih, hanya fasilitas komputer sebagian terendam ya, untuk persiapan UNNBK ini jadi kami masih pikirkan bagaimana cari solusinya. Ada yang rusak Pak ya? Sebagian ada rusak, ya sebagian tidak. Lab 1 itu tidak kena banjir, lab 2, 3 yang kena. Lab 2, 3, itu berapa, satu lab berapa komputer dalam Pak? Lab 1 itu sekitar 60, lab 2, 30, lab 3, 30. Jadi ada 60 komputer yang terendam Pak ya? Tidak terendam semuanya. Sebagian yang rusak kabel-kabel di bawah kan, sebagian CPU ada yang... Berapa persen kira-kira rusak, Pak? Saya belum periksa semua. Belum periksa. Belajen.com mewartakan.